Java stingray atau ikan pari Jawa resmi dinyatakan punah setelah masuk dalam daftar merah spesies terancam punah internasional untuk konservasi alam. Pengumuman tersebut disampaikan pada forum KTT Iklim COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab pada Senin lalu. Ketua penilai Julia Constance, kandidat PhD di Charles Darwin University di Australia, mengatakan bahwa penyebab utama kepunahan ikan pari Jawa akibat dari penangkapan ikan secara intensif, serta hilangnya habitat pesisir dan degradasi akibat industrialisasi. Sedihnya lagi, ikan pari Jawa merupakan spesies ikan pari yang sangat langka dan hanya ditemukan di Pulau Jawa, terutama di pesisir utara Laut Jawa, khususnya Jakarta. Spesies ini mempunyai ciri-ciri cakram sirip dada berbentuk lonjong yang lebih panjang dari lebarnya, serta ekor dengan sirip punggung di depan tulang penyengat dan sirip ekor. Kemudian bagian atasnya berwarna coklat dengan bintik-bintik yang lebih gelap dan terang. Hilangnya ikan pari Jawa ini tentu menjadi kehilangan yang sangat berharga dalam keanekaragaman hayati laut di sekitar Jawa. Sekaligus merupakan kepunahan ikan laut pertama yang tercatat akibat ulah aktivitas manusia. Farah Devanti, GoTV News melaporkan.